Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam majlis amanat tahun baru 2016. Kita melihat kembangan yang berlaku dalam jabatan ini sepanjang tahun 2015 macam diberi perhatian oleh semua pihak. Hasil daripada pemerhatian dan kejayaan-kejayaan kita kecapi ini telah dilihat sebagai satu perkara yang bukan boleh dipandang ringan dan satu jabatan yang begitu besar yang mengharungi cabaran-cabaran. Maka jabatan kita akan memperoleh pujian dan kesan. Pada tahun 2016 ini, saya mengharapkan pegawai-pegawai di bawah sana akan mendapat kunci ke depan. Kalau tidak dapat datuk pun, mungkin next to datuk. Kepada semua pegawai yang dinaikkan pangkat, saya juga ingin mencetaknya. Dan pada tahun 2016, saya mengharapkan Datuk DKPP dan juga PBC dan saya sendiri akan berusaha supaya kita realisasikan pegawai grade DKPP-44 ini mendapat grade yang lebih tinggi kepada grade 52. Kepada yang pencet, kita menghargai sebagai mereka. Kepada jawatan KP, saya dan perusahaan ini akan memastikan kebajikan pada mereka ini terjamin. Hormatlah betul-betul. Jangan tahu. Kita gunakan ruang dan peluang ini yang penuh berhemah supaya tidak ada perasaan kecil hati dalam satu keluarga. Di peringkat awal tahun 2015, bila kita melaksanakan proses online, kita mendapat tentangan daripada orang-orang tertentu. Tetapi berkat usaha Datuk Tuan Dulu Kompan, keadaan itu menjadi lina kesatuan perkaitanan immigration dan juga tourism sentiasa bersama dengan saya dan bersendiri dalam memperjuangkan soal-soal kebajikan dan hak yang sepatutnya diperoleh diri. Jabatan ini telah sekian lama tidak ditimbangkan oleh pihak berwajib. Kita melihat ucapan yang amat berhormat kepada Perdana Menteri semasa hari immigration ini. Beliau telah menekankan bahawa bahagian kuasa Jabatan Immigration mesti dilihat atau review. Jangan menumpukan kepada aspek tertentu saja. Kita tumpukan kepada parti, pada masa yang sama kita tumpukan kepada agen. Okey, dalam empat perkara, satu saya kata protecting our nation in the government of the day. Kita bertugas untuk kerajaan. Kalau pegawai Indonesia yang menentang, apalagi orang di luar sana. Protecting our citizen, people of Malaysia. Tunjukkan keupayaan kita, kebaikan kita, kecepatan supaya mereka ini tidak terabai dari segi perkhidmatan yang immigration berikan. Protecting foreigner for those who came to Malaysia using legal document. Mana-mana mereka yang datang secara legal di sini, kita hormati mereka. Saya kata yang akhir sekali, protecting my official and staff. Ingat, empat perkara yang disebutkan. KPI kita pada tahun 2016 juga harus disebut di sini. Pertama, kita mensasarkan 80% tindakan pembahasan dan tempoh 7 hari. Kedua, mensasarkan 80% perusahaan pas penggajian dapat dilakukan dan tempoh 5 hari bekerja. Kemudian mensasarkan 100% laporan dengan pasport Malaysia antarabangsa daripada sistem GIM ke pidana dan tempoh 24 jam. Kemudian fokus GIM 2016 membangunkan sistem untuk perusahaan pas pelajar secara online. Sistem ini membolehkan perusahaan pas pelajar dibuat secara online. Fokus yang kedua ialah pelibatan pegawai dan kaitan inversion dalam program pengukuhan jabatan integriti. Dan saya juga ingin memastikan seluruh gym dari setiap peringkat sebesar selebih berada pada tahap kesiapsagaan. Kesediaan dalam mengharungi apa dua tugas yang diamanahkan pada tahun 2016. Harapan saya kepada semua, bersama-sama kita berjuang. Bersama-sama dengan saya. Jatuh bangun jabatan ini, selagi kita berada di sini, dulu ada di sini. Kita bersama-sama.